memacu pertumbuhan ekonomi. Sertifikasi CHSE ini juga membuat industri pariwisata menjadi lebih percaya diri untuk mulai membuka usahanya di tengah pandemi. Juga bagi para wisatawan agar lebih yakin untuk berwisata. Maka dari itu, jangan lupa mendaftarkan usaha Anda dan dapatkan sertifikasinya secara gratis melalui situs chse.kemenparekraf.go.id. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang perempuan tua di Kota Pekanbaru, Riau, tetap tegar untuk mencari rezeki di tengah pandemi COVID-19 dengan menjadi seorang penyedia jasa ojek sampan. Protokol kesehatan COVID-19 tetap terus diterapkan di tempat ia bekerja maupun di rumah. Sepasang tangan wanita tua ini tetap semangat mengayuhkan dayung dari papan balok kayu. Yusmawati namanya. Wanita 52 tahun, warga Limbungan, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Ia menyeberangkan warga dari Pelabuhan Sungai Duku, Kecamatan Sail, ke Kelurahan Limbungan, Kota Pekanbaru, yang sudah dijalaninya sejak 20 tahun lalu. Di masa pandemi ini, jumlah penumpang yang menggunakan jasa ojek sampan milik Yusmawati jauh berkurang. Untuk mencegah penularan virus corona, Bu Awo menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Penumpang yang naik ke sampan kayu ini harus mengenakan masker dan duduk dengan jarak 1 meter. Ya, kalau penumpangnya memang harus pakai masker. Memang setiap hari pokoknya orang yang naik sini harus pakai masker. Pakai semprotan itu. Di situ pun orangnya tidak ada yang rapat, jarak. Tempat duduk kan dikasih jarak-jarak. Perilaku hidup sehat di masa tatanan hidup baru juga diterapkan oleh Yusmawati di rumahnya. Selain melakukan 3M, Yusmawati juga memperhatikan makanan untuk memberikan asupan gizi kepada keluarganya untuk mengurangi risiko tertular virus corona. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Seperti informasi tadi, kita juga harus ingat pesan ibu, jangan lupa memakai masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu, mencuci tangan menggunakan air mengalir atau cairan antiseptik, dan menjaga jarak aman, minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan kontak erat. Seperti seorang anak yang harus patuh dengan ibunya, kita juga harus patuh terhadap protokol kesehatan. Dan kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan informasi seputar bisnis di Kompas Bisnis. Omnibus Law Sektor Keuangan akan menambah tanggung jawab Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Sekaligus akan ada dewan yang mengawasi ketat kinerja lembaga keuangan. Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Pascal Siswari sesaat lagi. Bandar Relief Sari Jinten Hitam membantu memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh. Herbana, kebaikan alam untuk hidup seimbang. Aku mau nanya nih, kamu udah ada jawabannya apa belum? Aku pilih dia yang masa lalunya bersih dan juga menjaga tangannya tetap bersih. Terima kasih banyak ya, Mas. Kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar. Aku suka yang tidak tawar-menawar dengan protokol kesehatan. Aku pilih kamu. Gula darah terjaga, bantu turunkan risiko komplikasi COVID. Bersama Diabetasol, jaga gula darah jadi lebih mudah. Minum 2 kali sehari. Diabetasol, bantu jaga gula darah. Morinaga Soya, untuk si kecil yang alergi susu sapi. Baru, kini dengan Moricare Sigma Triple Bifidus. Morinaga Chill Kit Soya, formula pertumbuhan soya pertama dan nomor 1 di Indonesia. Oreo kemasan 2000. Ah! Rasa nyeri mengganggu aktivitas Anda? Baru Voltaren Balsam Perda Nyeri dengan herbal.
Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne. Dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Minum 1 kaplet Kanal Flex setiap hari, bila perlu. Kanal Flex mengandung glukosamin, plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kaldana Flex, bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Saudara, diperkirakan cuaca 5 tahun ke depan semakin tidak bisa diprediksi kapan hujan akan datang. Saudara, diharapkan untuk senantiasa selalu waspada. Mas Kulin, rumah kita gimana? Tenang, kan ada Nippon Elastex. Formula Hydroflex Technology membuat rumah bebas bocor hingga 5 tahun. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Karena semua perlindungan ada di Nippon Elastex. Baru, kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepet turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Kopi Creamy Latte, dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Kopi Creamy Latte, dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Creamy Latte. Sekarang ayah siap. Usapkan Kinderen Baby Balsam yang mengandung natural eucalyptus dan ekstrak chamomile. Membantu menghangatkan tubuh dan melegakan hidung tersumbat saat selesma, serta meredakan perut kembung si kecil. Selamat pagi saudara, saya Paskalis Siswari kembali menjumpai Anda di Kompas Bisnis pagi ini. Saudara, perubahan kondisi dan juga semakin besarnya tantangan di sektor keuangan membuat pemerintah juga memasukkan pengawasan sektor keuangan dalam rancangan Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Nah, hari ini kita akan bahas dan mengupas Omnibus Law dari sektor keuangan. Jadi ada penilaian dari pemerintah kalau penanganan permasalahan yang terjadi di sektor keuangan ini selama ini terlalu berlarut-larut dan lambat. Akhirnya dalam Omnibus Law ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Yang pertama saudara, akan ada forum pengawasan perbankan terpadu. Nah, dalam Omnibus Law, forum ini nantinya akan dibentuk tujuannya sebagai wadah untuk menyinergikan tugas BI, OJK, LPS dan juga Kementerian Keuangan. Nantinya akan ada 4 anggota yang merupakan Dewan Komisioner OJK, Dewan Komisioner LPS, Dewan Gubernur BI dan juga Sekretaris KSSK. Akan ada rapat reguler setiap bulan untuk menangani masalah dan juga rapat-rapat insidental jika memang ada kendala dan masalah yang terjadi yang dianggap harus diselesaikan dengan segera. Dan juga nantinya ada pengembangan integrasi data. Nah, soal integrasi data dan sistem ini adalah nantinya gabungan dari BI, dari data BI, OJK, LPS, lagi-lagi tujuan baiknya sebenarnya supaya nggak ada lagi kebocoran data dan jaring pengamannya ini, sistem keuangannya harusnya lebih kuat karena ada integrasi data yang tadi sudah dilakukan. 3 lembaga dan 1 kementerian juga akan berubah fungsinya, saudara. Kami akan sampaikan. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah perubahan-perubahan yang akan terjadi yang dibahas dalam Omnibus Law Sektor Keuangan. Ada 3 wewenang baru, mulai dari wewenang status pengawasan. Ini adalah penetapan status pengawasan dan juga kewenangan pada tiap tahapan status dari perbankan. Lalu yang kedua, kalau ada bank yang mengalami masalah dan dianggap membahayakan atau dianggap akan sistemik dampaknya, OJK boleh langsung melakukan tindakan. Sementara yang ketiga adalah pengawasan terintegrasi. Ini adalah termasuk konglomerasi keuangan. Jadi nantinya Ketua Dewan Komisioner OJK bisa menetapkan keputusan akhir kalau tidak tercapai kata mufakat di musyawarah. Sementara untuk LPS, saudara, lembaga penjamin simpanan akan ada wewenang baru, yaitu peranan di permasalahan perbankan yang sepertinya akan semakin besar dibandingkan dengan tugas LPS sebelumnya, baik dari masalah likuiditas maupun solvabilitas. Jadi kalau di likuiditas, LPS bisa memberi pinjaman likuiditas jangka pendek atau syariah. Sementara kalau dari solvabilitasnya akan berubah nih wewenang LPS dari
dari yang tadinya istilahnya loss minimizer menjadi risk minimizer. Artinya lembaga penjamin simpanan di Omnibus Law nanti kalau memang disahkan akan semakin kuat menjadi otoritas resolusi. Ada peran yang lain untuk Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia nantinya tidak hanya menjaga nilai tukar seperti tugasnya sekarang ini, tapi juga akan menjaga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, dan juga membeli obligasi negara langsung. Ini nanti akan diperbolehkan dalam Omnibus Law Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan juga ternyata menambah porsi wewenangnya nih. Nah, tampaknya dari lembaga-lembaga lain seperti tadi ada OJK, LPS, dan juga Bank Indonesia yang terakhir, Kementerian Keuangan ini tugas dan wewenangnya sebenarnya yang paling dominan di antara yang lain. Jadi, kalau tadinya Kementerian Keuangan adalah atau bertugas menjadi koordinator Komite Stabilitas Sektor Keuangan, kini tugas Menteri Keuangan nanti akan menjadi Ketua KSSK. Artinya Menteri Keuangan, siapapun nanti yang menjadi Menteri Keuangan, bisa mengambil keputusan kalau rapat KSSK antara BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan tidak mencapai kata mufakat, saudara. Nah, dengan bertambahnya wewenang dari tadi ada BI, OJK, LPS, nggak berarti mereka bisa sewenang-wenang. Ada pembentukan lembaga baru nantinya, yaitu Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini bertugas mengawasi OJK dan juga Bank Indonesia. Ada 5 orang anggotanya, 2 anggota akan dipilih oleh DPR, 2 anggota dipilih presiden, dan 1 anggota yang dipilih presiden merupakan dia yang dari lembaga keuangan. Jadi memang tahu banget masalah keuangan di Indonesia. Tugasnya dan masa jabatannya adalah 3 tahun. Sebenarnya munculnya dewan ini dikhawatirkan apakah nantinya akan mengusik independensi bank sentral nih, yang selama ini sebenarnya bank sentral nggak bisa dicawe-cawe pemerintah. Kalau ada dewan ini, apakah nanti tugas dan fungsi bank sentral akan diobok-obok oleh pemerintah? Nah, ini yang harus dipertanyakan dan juga harus dilihat lagi ke depannya. Setiap kebijakan Bank Indonesia dengan adanya dewan ini akan ada check and balances di setiap kebijakannya. Bahkan kalau yang tertulis di Omnibus Law, presiden bisa sewaktu-waktu mencopot gubernur Bank Indonesia jika dianggap kerjanya tidak efektif. Omnibus Law saat ini masih dibahas sebenarnya di Badan Legislasi DPR. Apakah hadirnya Omnibus Law ini bagus atau malah mencederai sektor keuangan yang sudah ada? Kita akan bahas bersama ekonom Bahana Sekuritas, Satria Sambiantoro. Selamat pagi, Satria. Selamat pagi, Riri. Oke, ini Dewan Pengawas dulu kita bahas. Sebenarnya tugasnya kan supaya lembaga BI, OJK ini nggak sewenang-wenang. Nah, benarkah itu untuk mengawasi itu atau malah nantinya membatasi kerja BI, OJK? Baik, sebenarnya kalau dilihat dari apakah Dewan Pengawas ini membatasi atau tidak kerja dari Bank Indonesia dan OJK, perlu dilihat satu hal. Kesimpulannya adalah Omnibus Law sektor keuangan ini direspon, seharusnya direspon secara positif oleh pasar. Okay. Karena kita lihat dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir, kekhawatiran dari pasar adalah adanya intervensi dari pemerintah kepada bank sentral, dalam hal ini BI. Nah, perlu diingat juga bahwa Dewan Pengawas di draft Omnibus Law yang memang sudah beredar, itu tidak berhak menentukan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia di draft Omnibus Law tersebut mempertimbangkan dari kebijakan ekonomi pemerintah. Bukan berarti harus melaksanakan berdasarkan rekomendasi pemerintah. Karena di draft Omnibus Law sebelumnya, termasuk di revisi Undang-Undang BI, itu ada Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Kekhawatiran pasar adalah ini akan mengembalikan Bank Indonesia menjadi sebelum di krisis finansial 1998 dan sebelum revisi Undang-Undang BI di 1999, di mana BI tidak bersifat independen dalam menentukan kebijakan moneternya. Sedangkan independensi moneter atau bank sentral merupakan best practice di seluruh dunia. Hmm. Jadi memang dewan ini nantinya nggak bisa gitu aja ya mengobok-ngobok kinerja dari ataupun fungsi dari BI tadi? Betul. Sebenarnya kalau kita lihat
kalau dibandingkan antara bank sentral di Indonesia dibandingkan dengan regional atau dunia, BI itu adalah instansi moneter yang paling independen dibandingkan di seluruh dunia. Oke. Kenapa? Karena kalau di Filipina, di Malaysia, itu ada representasi dari pemerintah yang juga ikut di rapat Dewan Gubernurnya. Bahkan kalau di Tiongkok, rapat Dewan Gubernur Bank Sentralnya itu dilaksanakan bersama-sama dengan rapat kabinet. Jadi Bank Sentralnya atau People Bank of China itu di bawah dari kabinet, di bawah pemerintah. Bank Indonesia di draft omnibus law yang terakhir itu masih bersifat independen, intervensi dari pihak manapun itu dilarang, dan menurut saya revisi yang BI ini justru sangat relevan. Okay. Gitu. Karena dalam undang-undang sebelumnya, Bank Indonesia itu hanya fokus pada stabilitas, yaitu inflasi dan nilai tukar. Sekarang ditambahkan perannya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bank sentral di Amerika Serikat, the US Federal Reserve, itu visionnya itu memang seperti itu. Undang-undangnya itu mencantumkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi ada target di unemployment dan GDP growth. Jadi ini saya lihat seharusnya pasar keuangan meresponnya secara positif. Oke, tapi ada yang menarik juga bahwa nantinya akan ada pembentukan forum pengawasan perbankan terpadu. Ini apa bedanya sama KSSK yang sudah ada? Apakah nanti kerjanya jadi nggak tumpang tindih? Betul, ini yang sebenarnya saya mau kritisi karena perlu ada penjelasan lebih lanjut dari eksekutif dan legislatif terhadap poin-poin ini. Gitu loh, hal-hal yang menjadi sticky point seperti ini. Saya memang melihatnya ini sepertinya bersifat petumpang tindih ya dengan KSSK, karena KSSK sendiri juga mencakup BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Gitu. Saya rasa perlu ada komunikasi lanjutan ya tentang fungsi dari pengawas perbankan ini. Jadi itu ya yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau ngelihat dari draft Omnibus Law Sektor Keuangan ini, bahwa ada tugas-tugas Menteri Keuangan seperti tadi, dia akan jadi ketua KSKK dan bisa mengambil keputusan ketika musyawarah nggak terjadi, mufakat nggak terjadi, dia bisa ngambil keputusan. Nah nantinya ini tugas Menteri Keuangan jadi nggak terlalu dominan. Betul, tapi di negara yang gitu, kita mesti lihat dulu perannya dari Menteri Keuangan di ekonomi yang seperti apa. Gitu. Di Indonesia itu kebijakan moneter, dampaknya sangat terbatas. Kenapa Pascalis? Karena kredit to GDP ratio kita itu 40%. Hanya 40 hingga 50% masyarakat Indonesia yang punya deposito di perbankan. Itu. Jadi kebijakan moneter, instrumen suku bunga itu terbatas. Kita adalah kalau misalnya itu dibandingkan ya di Amerika Serikat atau di Singapura tuh kredit itu GDP-nya di atas 100%. Jadi instrumen suku bunga itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat powerful di sana. Gitu loh. Sedangkan di Indonesia itu fiscal policy driven ekonomi. Jadi ekonominya digerakkan sekali oleh fiskal dan digerakkan oleh Menteri Keuangan. Jadi saya rasa cukup wajar jika Menteri Keuangan diberikan otoritas ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan instansi-instansi di pasar keuangan lain. Ini kedepannya nggak khawatir akan ada politisasi di Menteri Keuangannya? Siapapun nanti yang jadi Menteri Keuangan ya, karena kan ini nggak berbicara 4 tahun ke depan, tapi kan bertahun-tahun mendatang gitu. Betul. Nah, menarik kan Pascalis ini menyinggung mengenai bagaimana reformasi hukum ini bisa berdampak pada jangka panjang. Karena tadinya sebenarnya pasar keuangan berharapnya revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini bersifat perpu, yaitu bersifat ad hoc. Jadi saat krisis pandemi 2023-2024 sudah tidak krisis, bisa dicabut lagi perpunya. Jadi undang-undang kembali lagi ke yang undang-undang tahun 99 Bank Indonesia. Nah, perlu ada komunikasi lebih lanjut mengapa akhirnya itu berupa undang-undang yang permanen. Dan ini perlu disikapi oleh pemangku kebijakan dengan sangat hati-hati. Karena undang-undang yang bersifat permanen itu sangat sangat bersifat jangka menengah panjang. Konsekuensinya itu sangat besar. Terutama untuk
omnibus law dan undang-undang di sektor keuangan yang perannya sangat vital seperti ini. Saya mau kasih contoh terakhir. Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir dan pelemahan di sisi obligasi negara itu juga salah satunya disebabkan atas overhang dari undang-undang Bank Indonesia ini sendiri. Kalau misalnya ingat kan tepat ke 14.800 rupiah, sekarang sudah stabil ya ke 14.000. Jadi memang Omnibus Law ini ada yang baik, tapi ada juga yang perlu dikomunikasikan. Seperti tadi soal Dewan ini dan soal kewenangan Menteri Keuangan. Terima kasih Satria sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiontoro bergabung di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Dan usai jeda saudara, akan ada informasi kenaikan harga pangan picu inflasi di bulan November. Waspada musim penghujan bisa mengerek harga pangan dan juga menghambat distribusi pangan ke konsumen. Kami akan kembali usai jeda. Senangnya bisa kembali dengan kebiasaan lama, walau kini harus dengan perhatian ekstra. Tetap aman, mulai dari rumah, di tempat kerja, hingga kembali ke rumah. Lakukan untuk diri sendiri, untuk yang kita sayangi. Saling menjaga untuk selamatkan semua. Jadi, ayo, lakukan semampu kita. Peduli itu melindungi. Herbana Relief Sari Kunyit membantu memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan pencernaan. Herbana, kebaikan alam untuk hidup seimbang. You've been hiding something. But only the most true will become a great warrior. I will never give up. Bisnis Mulan Premier eksklusif 4 Desember. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut bikin good mood. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut bikin good mood. Creamy Latte. Baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepet turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Gula darah terjaga bantu turunkan resiko komplikasi COVID. Bersama Diabetasol, jaga gula darah jadi lebih mudah. Minum 2 kali sehari. Diabetasol bantu jaga gula darah. Morinaga Soya, untuk si kecil yang alergi susu sapi. Baru, kini dengan Moricare Sigma Triple Bifidus. Morinaga Chill Kit Soya, formula pertumbuhan soya pertama dan nomor 1 di Indonesia. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Ini bukan yang pertama kali. Minum ya. Panadol flu dan batuk, efektif redakan semua gejala flu dan batuk. Panadol flu dan batuk. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Kita berempat, kalian berdua minggir. Kita ada enam. Hah, enam? Baru, Bizbat 1000 isi 6. Indonesia kembali mencatatkan inflasi 0,28% di bulan November. Nah, bagaimana sentimen pada pergerakan saham hari ini? Jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto dan juru kamera Chandra Kurnia sudah ada di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Elgin, jadi apa saja ini penyebab inflasi di bulan November kemarin?
Ya, kenaikan harga sejumlah pangan ini telah memicu terjadinya inflasi pada November 2020 kemarin, Pascal dan juga saudara. Dan betul, Badan Pusat Statistik ini mencatat inflasi sebesar 0,28% pada bulan November kemarin, dan angka ini ternyata lebih tinggi dibandingkan bulan Oktober yang hanya 0,07%. Dan adapun tingkat inflasi dari year to date ini terhitung menjadi 1,23%. Untuk lebih jelasnya terkait apa saja yang menjadi alasan inflasi pada bulan November kemarin, berikut pernyataan dari Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto. Di awal musim penghujan, inflasi berlanjut di bulan November setelah inflasi bulan Oktober sebesar 0,07%. Yaitu di November, seperti saya sampaikan tadi, sebesar 0,28%. Jadi memang perlu diwaspadai terkait dengan mulai musim penghujan, kemudian adanya libur panjang beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi Pascal dan juga saudara, memang kenaikan harga pangan ini membuat kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau ini menjadi penyumbang inflasi paling tinggi dengan angka 0,86%. Di antaranya dari makanan ini ada daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, dan juga bawang merah. Selain ketiga tadi, itu ada kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami inflasi juga. Yang pertama ada kelompok kesehatan yaitu 0,32%, yang kedua ada kelompok transportasi 0,30%, dan yang terakhir ini ada kelompok pakaian dan alas kaki yang menyumbang 0,14%. Meski demikian, ada pula kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi maksud kami, sehingga mampu menekan adanya inflasi. Yang pertama ialah ada kelompok perawatan pribadi dan juga jasa lainnya 0,23%, dan yang terakhir ada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,04%. Kemarin ekonom mengatakan bahwa secara keseluruhan ini inflasi hingga akhir tahun ini diperkirakan atau diprediksi mencapai 2%, dan ini lebih rendah dibandingkan batas bawah dari target inflasi Bank Indonesia. Mengapa hal ini dikatakan 2%? Karena lantaran mempertimbangkan inflasi dari sisi permintaan yang cenderung masih lemah di tengah pandemi COVID-19. Berikutnya, Pascal dan juga saudara, saya akan perlihatkan kepada Anda, juru kamera saya Chandra Kurnia akan perlihatkan kepada Anda pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. 2 November 2020 masih melanjutkan tren penguatan, ada di zona hijau di level 5.755,43 atau menguat 0,51% atau naik 29,79 basis point. Dan memang ada sentimen pasar yang masih menggerakkan indeks harga saham gabungan, diantaranya ialah tentu transisi ke pemerintahan Amerika Serikat ke Joe Biden. Dan untuk vaksin COVID-19 juga semakin menuju akhir tahun ini semakin terlihat, dan dari kedua sentimen ini melahirkan adanya kepercayaan investor asing ke Indonesia, yang di mana menurut data ini menunjukkan sejak 1 Oktober 2020 kemarin ada aliran dana gabungan yang masuk senilai 48 miliar US dollar yang masuk ke 9 bursa saham, salah satunya di Indonesia. Dan untuk dari domestik, tentu penambahan kasus COVID-19 masih menyetir indeks harga saham gabungan. Kembali ke Anda, Paskalis. Mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, Elgin Fridianto, terima kasih. Saudara, kami kembali lagi usai jeda, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali. Harapan adalah cahaya dalam kegelapan, penawar kesulitan, pendobrak segala rintangan. Saat kini melihat sekitar, jangan pernah menatap kehampaan, pandang dan resapi kekuatan persatuan untuk hadapi tantangan. Dan Anda adalah harapan kita semua. Kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepet turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix. Kopi hitam anak muda. Kopi Creamy Latte. Dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut bikin good mood. Kopi Creamy Latte. Dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut bikin good mood. Creamy Latte. You've been hiding something. But only the most true will become a great warrior.
I will never give up. Bisnis Mulan Premier eksklusif 4 Desember. Nikmatnya Kraft Cheddar dengan segala kebaikan susu. Keju nomor 1 di Indonesia. Begitu menggoda. Nikmatnya Kraft Cheddar kini dalam kemasan baru. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Baru mini Oreo Mocha, langsung hap, langsung seru. Rasa nyeri mengganggu aktivitas Anda? Baru Voltaren Balsam Perda Nyeri dengan herbal. Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Kopi Creamy Latte dari biji kopi pilihan dan susu creamy New Zealand. Jadikan kopinya lembut, bikin good mood. Creamy Latte. Baru, kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepet turun. Ada aroma gula aren, vanila, dan pandan. Kreatif. Dan gak bikin gembung. Kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Terima kasih. Selamat Hari Ibu, Mama. Terima kasih. Untuk ibu yang disayangi, Selamat Hari Ibu. Pantau dan sukseskan pemilihan serentak 2020 dengan menggunakan hak pilih kita secara bijak. Ketahui visi misi dan program calon bupati dan wakil bupati Serang tentang strategi meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pelayanan publik. Bersama Timothy Marbun, ikuti debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Serang tahun 2020, Rabu 2 Desember pukul 8 malam, live di Kompas TV, yang dipersembahkan oleh... Ya, sekarang kita sudah di bagian akhir dari Sapa Indonesia Pagi untuk hari ini. Kami pamit untuk kemudian besok, mudah-mudahan kita bisa sehat semuanya. Amin. Berjumpa lagi untuk menyampaikan Sapa Indonesia Pagi untuk edisi besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa disiplin protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dimanapun Anda berada. Setiap hari harus diingat menjadi kebiasaan kita. Kita pamit dulu, saya Timothy Marbun. Dan saya Bayu Sutiono, sampai jumpa. Tania, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Anda sedang mencari peluang bisnis yang anti krisis, anti resesi?
Atau Anda sedang mencari peluang bisnis yang kerjanya sedikit tetapi hasilnya banyak? Atau jangan-jangan Anda ingin tetap berpenghasilan walaupun Anda sedang tidur? Jika iya, maka Anda membutuhkan AutoPro System. AutoPro System adalah software trading super cerdas, hasil kolaborasi dari 3 trader dan 3 programmer dari 3 negara yang berbeda, yang bekerja secara robotik dan otomatis, dengan risiko super minimal, tetapi hasilnya super maksimal. Dengan memiliki AutoPro System yang bekerja 24 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu ini, maka setiap hari secara otomatis dan tiada henti, AutoPro System akan selalu menghasilkan profit, profit, dan profit. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Senang sekali saya Widhi Dwinanda dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas seputar dunia usaha. Saudara, banyak orang yang belum siap jika harus menghadapi kondisi resesi ekonomi. Tidak heran jika saat ini banyak orang yang ingin menambah penghasilannya dengan cara berbisnis. Namun bisnis seperti apa yang tangguh dalam menghadapi resesi? Kita akan membahasnya bersama Bapak Kif selaku trader dan inspirator bisnis. Halo, Pak Kif, apa kabar? Sehat. Salam profit, 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 Widhi. Wow, di tengah resesi ya, tapi bisa mendapatkan profit. Kita akan kasih nih ya, peluang-peluang bisnisnya. Tapi sebelum itu mungkin bisa digambarkan kondisi resesi itu, kondisi yang seperti apa, lalu apa yang harus kita...